saya berada di kampus untuk persiapan berangkat ke lokasi penelitian yang saya dapat program PDIS dari kementerian, dan sekarang mau berangkat ke Sanggar Toreat di Kabupaten Subang, Desa Pasir Karebi, Kecamatan Subang, Desa Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, di Sanggar Toreater. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Endah Irawan beserta rombongan, juga rekan-rekan sekalian dari Sanggar Toreator. Syukur alhamdulillah pada saat ini Sanggar Toreator dipercaya untuk kegiatan penerimaan bantuan program PDIS dari kementerian, yaitu menghibahkan sebuah perangkat angklung ragam laras pada Sanggar Toreator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aep, terus pimpinan Sanggar Toreator, dan adik-adik sekalian sebagai pemain musik di grup teater. Nah, kebetulan kami mendapat program PDIS, yaitu penelitian diseminasi inovasi seni yang dari BIMAL gitu ya, dari kementerian. Dan kami mendapat program dengan ini sosialisasi. Ya Ibu, ini saya menyerahkan, ini kebetulan ada program PDIS, program diseminasi inovasi seni. Saya menyerahkan, menghibahkan seperangkat angklung ragam laras kepada kelompok teater ya. Ya, teater yang dipimpin sama Ibu, mudah-mudahan juga bermanfaat. Ya. Kita dari Sanggar Toreator bisa dipercaya untuk menerima hibah angklung ragam laras dari program PDIS untuk melestarikan kebudayaan, untuk program manajemen dan pelatihan, workshop, seminar angklung. Buruh. Nah, kemudian 1.200 dibagi 15 berapa? 8. Program PDIS khususnya tentang alat, itu ada perkembangan dan ragam warna yang kita lebih mengolahnya untuk kreativitas dan lebih berwarna. Aku ngambil beras. Yes, yes, yes.